Oke, di sini Pak Ali punya uang sebanyak 50 juta. Yang beliau bagi menjadi dua untuk investasi. Investasi A dan investasi B. Karena ini jumlahnya 50 juta, jadi kita bisa tentukan bahwa investasi B adalah 50 juta kurangi A. Selanjutnya, modal tersebut dibungakan majemuk dengan bunga 10% per tahun. Bunga A sama dengan bunga B sama dengan 10% per tahun. Atau kita ubah ke pecahan bias desimal 0,1. Oke, di sini kita punya A dan B yang akan dibungakan. Ingat, rumus untuk mencari bunga majemuk adalah T, tabungan setelah beberapa tahun adalah T0 atau bunga awal, tabungan awal dikali 1 tambah bunga kali N. Ini adalah berapa kali dia memperoleh bunga. Dengan B adalah bunganya. Di sini kita peroleh untuk yang pertama. Ternyata hasil investasi tabungan A dan B sama besar setelah 5 dan 8 tahun. Jadi, untuk A, kita punya nilai tabungan awalnya adalah A kali 1 tambah 0,1 dikali A adalah 5 tahun. 5 dibagi 1 tahun adalah 5. Kita dapat bunga 5 kali. Sama dengan untuk B, tabungan awalnya adalah 50 min A dikali 1 tambah 0,1. Dia kita dapat bunga selama 8 tahun. Jadi kita pangkatkan dengan 8. Sehingga di sini kita bisa kelompokkan suku-suku yang sama. Kita punya A di sini dan suku 50 min A sama-sama suku A. Kita pindahkan ini sebelah kiri menjadi pembagian. A per 50 min A sama dengan 1 tambah 0,1 adalah 1,1 pangkat 8 per 1,1 pangkat 5. Ini kita ruas ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Ini menjadi sebagian. Kita bisa sederhanakan pangkatnya 8 ini menjadi 3. Sehingga A min 50 min A sama dengan 1,1 pangkat 3. A per 50 min A sama dengan 1 pangkat 1, 1,1 pangkat 3 adalah 1,331. Jadi kita peroleh, kita pindahkan ke sebelah kanan, 50 min A. A sama dengan 50 min A dikali 1,331. Kita kalikan. A dengan 1,331 dan 50 dengan 1,331. Sehingga A sama dengan 50 kali 1,331 adalah 66,55 dikurangi 1,331A. Selanjutnya, A ini kita pindah ke ruas sebelah kiri, sehingga akan diperoleh A sama dengan 66,55. Sehingga nilai A akan kita dapatkan 66,55 dibagi 2,331 sama dengan 28,55 atau 28,55 juta. Dan B adalah 50 juta.
juta dikurangi A, 28,55 juta. Sama dengan 21,45 juta.